Shalom guys, kembali lagi bersama saya John Farrell. Berdasarkan request, kali ini aku akan mengajarkan kalian tutorial gitar dari lagu Pertolonganmu. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan juga jangan lupa untuk klik bell-nya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke tutorialnya. Semoga bermanfaat. Baiklah, lagu Pertolonganmu ini terdiri dari bait dan ref. Akord yang digunakan diantaranya adalah G, B minor, C, lalu ada D, lalu ada A minor, dan yang terakhir adalah E minor. Nah, pada kali ini aku akan menggunakan kunci C-nya seperti bentuknya adalah kunci C at 9. Yaitu seperti ini. Dan juga E minor seperti kunci G, namun senar 6-nya jari tengahnya dipindahin ke senar 4 fret kedua seperti ini. Nah, untuk bentuk-bentuk chord yang tadi kalian juga bisa lihat melalui link yang akan aku share di bawah. Untuk kejagaannya atau pattern strumming-nya adalah down, down, up, 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 down. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, itu dia cara memainkan gitar dari lagu Pertolonganmu. Kalian bisa request lagu-lagu rohani lainnya dengan cara komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan jika kalian tidak suka, kalian dapat memberikan kritik ataupun saran dengan komen di bawah. Dan juga, jika kalian ingin dislike, juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.